masih terdapat premis-premis yang tidak sepatutnya dibuka. Kerana kita hanya membenarkan premis yang menjual bahan-bahan mentah dan juga produk-produk makanan saja dan kesihatan. Tapi banyak lagi premis-premis yang tidak sepatutnya dibuka, dibuka. Semalam sebanyak 3,223 premis telah pun diperiksa oleh pihak polis dan sebahagiannya juga diarahkan ditutup oleh pihak polis.